Assalamualaikum, kita sudah tiba di Nizamia Andalusia Islamic School untuk acara segmen motivasi. Bismillah, semoga berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat
Kalau tujuh kalian hari ini
kepada semua pakaian anak maupun perempuan putri. Ada perasaan yang berbaca pakaian cepat-cepat merasakan suasana hari itu. Karena tongkat ini dihidupkan juga oleh orang tua. Orang tua memerlukan itu, Pak. Hari ini, dengan titik itu orang tua ada di situ. Yuk akan pegang itu, Pak. Orang tua. Ketika saya pun seperti ini dalam sebuah reaksi, kita dan anak saat orang tua ini, tiba-tiba anak itu menuju ke belakang. Dan dia mengatakan, ibu mah, kenapa aku gak mau gagal lagi kesulitan karena aku dari masa ini. Yang orang tua yang ada dalam kiri dan saat makanya seperti ini, kok tiba-tiba tangannya langsung memburuk gerak tangan orang tua masing-masing. Akhirnya ibu ini sama. Ibu ini berlindung. Macam mana? Agar ada yang mulai, aku ingin cepat pengantarannya. Dan aku mengatakan, ibu, kesuksesan kekurangan di dunia nasional. Ujian nasional itu hanya berapa? You akan hidup lebih panjang ke depan. You akan hidup lebih luas ke depan. Ada gelombang yang lebih besar. Saya bicara kepada kelas 9 November bukan kepada anak kelas SD ujian nasional. Makanya semuanya bagaikan perbuatannya di nasional. Tapi kehidupan yang sukses. Hal seperti ini, pacatan memang boleh memeluk orang di luar. Loh, nah, kita di semua kuliah muslim, semua beragama Islam. Nabi aja perlu-perlu putrinya namanya Sagi dan Sani Ma'asara. Nabi Yunus Sallallahu Alaihi Wasallam detik-detik mau menemui aja. Setelah haji wada, beliau pulang ke rumahnya dalam keadaan tergopoh-gopoh, dia dalam keadaan sakit. Siapa yang dipanggil pertama oleh Nabi? Sayyidah Fatimah Zahra. Putri bungsunya kawan. Nabi mengatakan, ya Fatimah. Ayo Pak Daya, putri bungsu kemari. Apa yang Bapak Nabi sebelum mengajarkan? Nabi langsung memeluk Sayyidah Fatimah Zahra. Fatimah langsung dipeluk oleh Nabi. Dan dibisikkan di telinga kiri Fatimah. Apa yang dibisikkan oleh seorang Nabi untuk Fatimah? Nabi mengatakan, putriku, saya ini Al-Bajar. Ada dua tiba. Malaikat mau saya lupanku. Aku akan meninggalkan. Bukan itu kamar. Tapi saat dibisikkan di telinga kanan Fatimah, Fatimah langsung tersenyum. Hampir sepuluhnya itu sebuah kualitas para nakwa perempuan yang mempunyai pinggul seorang Fatimah. Pasti dia punya hari Fatimah. Kenapa Fatimah tersenyum di musik ada jalan kanannya? Karena Nabi mengatakan, putri bro, sekalipun aku sudah tiada, tapi kau yang pertama kali nanti menuju ke surga bersama aku. Kau akan menjadi figur untuk seluruh umat muslimah dunia ini. Nanti mana orang semua sedih. Belum lagi lupakan. Padahal, adakah hari ini ada orang tua bisa memenuhi pilihan kenapa enggak, Pak? Bisa jadi kesuksesan bukan anak putri bersama Nabi. Walaupun semuanya berkawal dari belum kan hari ini. Bukan ini ada sebuah hanya setiap hari khususnya ya Allah, Allah yang mengandalkan kalian. Tapi yang paling kering, jadi sukses di nasional, tapi tidak sukses belajar di orang tua. Yuk pakai toga, dan orang tua mengapa ini yang sakit. Hari ini kita wujudkannya. Ketika nonton orang tua datang, ketika pacar tua datang, yang kita bicarakan di awal jangan sampai dia nasional gagal karena ibu sakit hati sama kita. Jangan-jangan hidup kita gagal pas lebih kelas 10, 11, 12 di kuliah kita gagal karena ibu atau ayah menyimpan doa. Dia sering tersenyum depan kita, tapi
lelah pada mereka. Sebelum orang berkata, adik-adik saya tidak pernah bersujudlah kepada Allah. Ambil kesempatan itu. Saya yakin ini dalam nama kita. Karena kenapa kita? Selain tadi mengajarkan penampungan sehingga satu masa kepada Allah. Selain orang tua yang berbatus, saya menerima dari anak-anak ini. Oke, nice. Apa harapan dari teman-teman putri untuk ujian nasional untuk Nizam yang ada di sini? Harapkan yang putri untuk nilainya bagus-bagus, sukses bukan? Seperti Pak di sekolah, kemudian ya? Amin. Lanjut, biar diambil oleh semua. Lanjut. Dan dia melihat orang-orang yang berteriak di tanah angkat.
dalam mimpi ayah itu berteriak. Ibadah kepada orang tua yang kita
begini dia ya, Pak. Ya Allah, ya Pak. Baik, untuk yang siapa yang bisa membantu aku ini baik. Ayo, Allah, yang datang ke rumah ya. Sampai saya menemui dan bunuh dia dan ambil jantungnya. Ini kejadian di kalanya Pak. Orang lagi datang dari pasar. Dia lari dan dia menutup rumah ibu-ibunya. Dia mengatakan dia keluarga ini kepada aku. Dibelenggulah anak itu, tapi didorong oleh orang anak itu yang muda itu. Dia mengatakan apa yang dia inginkan. Aku akan ada. Aku hanya minta kepada Allah masyarakat. Saya akan sabar. Aku harus menunggu dan mengambil jantung. Aku akan tinggalkan kopi. Ibu itu menjawab anakku, dalam jantungnya nyawa sekali itu. Ini apa ada saya jika itu kebalunya? Ibu itu menjadi juga. Aku akan tahu teman-teman ibu itu. Ibu itu menjawab dia berdekatnya. Ibu-ibu itu sampai ibu-ibu di dalam badan sekarang membawa begitu hebat. Dia ambil jantungnya, dia lari ke atas dalam pasir. Sampai dia lari ke atas saya, pinjam ibu akan tujuh orang.
Bapak bisikan doa untuk dia. Seperti Nabi membisikkan kepada Sayyidah Fatimah Az-Zahra, saya ini memelangkah Bapak, putra-putri yang tak pernah Bapak ini di rumah, hanya setahu sekali harus hadir. Ini yang akan menjadi jodohkan dari suami Allah nanti Bapak Ibu. Doakan mereka sehat, mereka berjamuah, mereka akan menjadi jodohkan dan mereka terlihat kepada Allah untuk masukkan anda ke surga. Ini akan mengatakan anda sukses. Mereka yang selalu berteriak berdoa di setiap detiknya untuk kesuksesan anda, Bapak Ibu di karirnya, sehat dan banyak umur. Anak-anakku minta doa dari mereka yang perlu berharga berpikirmu dengan kuat. Bisikan doa, karena itu yang akan kirim doa, bukan hanya saat ini ada syukur, tapi doa itu akan selalu berakhir sampai mereka dewasa, sampai doa. Sudah kembali ke dalam dunia. Nanti kalian bisa kembali ke orang yang masing-masing sampai sehatnya. Sebelum sembilan, jadikan sebuah kami di sini yang hafadzul ma'idah di dunia ma'amakan kepada masing-masing dunia asa wa minatul biasa wa kemalam wa alhamdulillah wa alhamdulillah terutama dari semua terima kasih atas kebersamaan seluruh dan sembilan hari ini. Pesan saya berhasil, semuanya harus satu padu, sengaja sirama sampai graduation. Semua sukses, semua berhasil, sudah mungkin dan kita menang semuanya. Dan terima kasih buat yang berhormat, semoga Bapak Ibu sehat, selamat buat keluarga anda. Hari-hari ini dan hari-hari ini, semangat dan harus berubah. Semangat dan harus berubah. Anak kalau kepala yang sudah berubah, selamat berhasil. Semangat baru harus berubah.